Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dan dengan pertolongannya kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu memanfaatkan waktu antara maghrib hingga isya nanti insyaallah untuk kita kembali mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah atau yang dikenal pula dengan nama Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, itu kitab yang berisi tentang perilaku-perilaku jahiliyah yang hendaknya kita hindari, yang perilaku-perilaku jahiliyah ini sesuatu yang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyeluruh ya, sifatnya pada seluruh manusia yang ada di muka bumi kecuali sebagian dari ahlul kitab. Dan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka zaman jahiliyah atau jahiliyah yang sifatnya umum ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian manusia menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada awalnya itu sesuatu yang dianggap asing karena memang jahiliyah itu menyeluruh di masa itu. Maka dikatakan dalam hadis bada al-Islam ghariba. Islam itu datang dalam keadaan aneh. Karena di zaman jahiliyah yang namanya kebatilan, kerusakan dalam seluruh sisi kehidupan itu ada di masa itu, sehingga ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa yang dibawa oleh beliau menjadi sesuatu yang aneh ya, karena menyelisihi apa yang datang atau menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah. Dan sekarang tidak ada lagi zaman jahiliyah, meskipun sifat-sifat jahiliyah ini masih ada pada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bisa disebut dengan jahiliyah abad 20 atau abad 21 atau yang semisalnya. Karena di situ sama saja dia tidak menganggap ya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghapus zaman jahiliyah. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa ada sifat-sifat jahiliyah di umat Nabi Muhammad SAW bahkan sudah menjadi kepastian, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada
dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti umat zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita pelajari dari kitab ini adalah perilaku-perilaku yang terjadi di zaman jahiliyah yang kita pelajari untuk kita menghindari, untuk kita tidak terjatuh kepadanya. Dan sangat mungkin perilaku-perilaku ini pun terjadi di umat Nabi Muhammad SAW di masa kini, ya, di masa modern seperti sekarang ini, masih sangat mungkin ini pun terjadi. Dan pada malam hari ini insyaallah kita ingin membaca sekaligus ada 5 perilaku jahiliyah, yaitu masalah yang ke as-saniyah wasittun, as-salisah wasittun, ar-rabi'ah wasittun, al-khamisah wasittun, as-sadisah wasittun. Masalah yang ke-62, masalah yang ke-63, masalah yang ke-64, ke-65 dan 66. Ini kita jadikan satu karena memang berkaitan. Yaitu dikatakan pada masalah yang ke-62 di antara perilaku jahiliyah, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah fazi'u ila syaqwa lil muluk. Mereka ketika dikalahkan dengan hujjah, dikalahkan apa yang mereka yakini memang sebagai sesuatu yang salah, dan kemudian mereka dikalahkan dengan hujjah, yakni ditampakkan kebatilan mereka, atau dengan yang semisalnya ketika mereka sudah tidak bisa lagi memberikan apa alasan tentang benarnya mereka, orang-orang yang di atas jahiliyah ini tidak bisa lagi menunjukkan kebenaran bahwa yang benar adalah yang menyelisihi mereka dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, dengan alasan-alasan yang kuat, ya, sehingga mereka tidak bisa untuk membantah kebenaran. Maka yang mereka lakukan adalah fazi'u ila syaqwa lil muluk. Mereka kemudian mengadu kepada penguasa. Apa ya? Menghasut mungkin barangkali. Memanfaatkan penguasa, menghasut penguasa. Dan memanfaatkan mereka untuk membela mereka. Untuk membela mereka dengan memprovokasi, ya, penguasa untuk apa namanya menolak kebenaran, untuk menghalangi kebenaran yang dibawa oleh orang-orang yang membawa kebenaran. Ini termasuk dari cara-cara jahiliyah, bahwasanya mereka ketika terkalahkan hujahnya tidak bisa membantah kebenaran karena memang tidak di atas ilmu, tidak bisa menampakkan atau tidak bisa membantah kebenaran, maka mereka pun memanfaatkan penguasa, mendatangi penguasa, kemudian memprovokasi penguasa, meminta pembenaran dari penguasa untuk menghadapi ahlul haq dengan menfitnah orang-orang yang membawa kebenaran. Ya. Di sini disebutkan dalilnya, kama qalu, sebagaimana yang diucapkan oleh bala tentaranya Fir'aun, sebagaimana yang diucapkan oleh bala tentaranya Fir'aun ketika mereka tidak bisa membantah kebenaran Nabi Musa,
alaihi salam, ketika mereka tidak bisa lagi menunjukkan bahwa Nabi Musa itu salah, tidak bisa lagi, karena Nabi Musa datang bukan hanya dengan hujjah ilmu, tapi dengan hujjah yang berupa mukjizat, sebagaimana telah diketahui kisahnya oleh jamaah semuanya, di mana tukang-tukang sihir kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan khalayak. Mereka menunjukkan keimanannya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tidak punya lagi hujjah untuk menyalahkan Nabi Musa, maka mereka pun memprovokasi Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan akan membiarkan pengikutnya yang tadinya tukang sihir, tukang-tukang sihir yang kemudian beriman, ya, mengetahui kebatilan Fir'aun, kebatilan agamanya Fir'aun. Ini Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya, oleh bala tentaranya, dan mereka tukang-tukang sihir termasuk dari yang meyakini Fir'aun sebagai Tuhan, dijadikan sebagai salah satu sesembahan dan Tuhan mereka. Di saat itu mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Fir'aun itu Tuhan, karena Fir'aun itu dilahirkan oleh generasi sebelumnya, oleh orang tuanya. Kalau anaknya jadi Tuhan, berarti orang tuanya Tuhan atau bukan? Mereka mulai berpikir, tidak mungkin kalau ini Tuhan. Tidak mungkin kalau ini Tuhan. Maka mereka setelah melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka pun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, meyakini Nabi Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat yang seperti itu mereka mengatakan, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan orang-orang yang mengikuti dia, akan kamu biarkan mereka untuk melakukan kerusakan di muka bumi? Ini fitnah, ya. Nabi Musa dan pengikutnya tidak buat kerusakan. Yang membuat kerusakan adalah Fir'aun dan bala tentaranya, itu dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak mengikuti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kerusakan. Tapi mereka menuduh orang lain melakukan kerusakan, padahal dirinya yang melakukan kerusakan. Ya, begitulah. Ketika tidak punya alat untuk menunjukkan kebenaran, ya, tidak bisa lagi menampakkan dirinya di atas kebenaran, telah tampak kebatilan ada pada dirinya, maka yang dilakukan adalah dengan kekuatan meminta kepada penguasa dan memfitnah lawannya dengan mengatakan bahwa mereka orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal pada hakikatnya dia dan saat itu ya penguasanya Fir'aun yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan begitulah cara jahiliyah mereka mengadu, menghasut penguasa dan menuduh kepada lawan
yang tidak bisa mereka kalahkan dengan hujah, karena mereka lawannya yang memang benar di atas kebenaran. Mestinya ketika seseorang itu berselisih, kemudian ternyata kebenaran itu ada pada lawannya, mestinya dia mengakui itu sebagai kebenaran. Mestinya seperti itu. Mestinya kemudian sebagaimana yang terjadi pada tukang-tukang sihir yang kemudian beriman, mestinya mengikuti mereka. Tapi ini tidak mengikuti kebenaran, dan bahkan mencari cara lain ya, untuk membenarkan dirinya, untuk menguatkan posisinya, dan menfitnah lawannya dengan dikatakan dengan berbagai fitnah, diantaranya dikatakan melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian juga romyuhum iyyahum birohbah an dinil malik. Begitu juga mereka pengikutnya Fir'aun ya, itu mengatakan kepada Fir'aun bahwa mereka orang-orang yang yaitu waktu itu Nabi Musa dan pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan agama penguasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan agama penguasa secara mutlak, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau dengan agamanya penguasa. Yani memprovokasi penguasa supaya penguasa itu membela mereka, supaya penguasa itu dan juga supaya tidak bertambah pengikutnya, supaya tidak lagi bertambah orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Maka dicari berbagai cara bagaimana menghasut penguasa supaya marah, supaya tidak suka dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Ini di masa itu. Ya. Dan mereka di antara caranya mereka mengatakan bahwa Nabi Musa dan pengikutnya adalah orang-orang yang menghina agama penguasa, menghina agama penguasa dan ingin menghilangkan agama penguasa. Ya, ini dengan apa namanya, dengan hasutan-hasutan supaya membenci kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian masalah yang ke-63, romyuhum iyyahum bil fasad fil ard. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Atau ini sebetulnya sudah disebutkan, tapi disebutkan secara khusus. Yaitu mereka menuduh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Tentunya yang dimaksud dengan kerusakan di sini apa? Yang dimaksud dengan kerusakan ya akan menentang penguasa, akan menggulingkan penguasa. Itu di yang dimaksud dengan merusak, yang dimaksud dengan merusak, atau yang di yakni yang dimaksud dengan kalimat merusak oleh pengikut-pengikut Fir'aun, ya, oleh pengikut-pengikut Fir'aun, yang dimaksud dengan merusak di bumi adalah Musa dan orang-orang yang beriman itu akan menggulingkan engkau ya Fir'aun itu, dan akan menghukum engkau, akan ini akan menguasai kalian, dan kemudian akan menggunakan kalian sebagai
alat untuk menjalankan keinginan mereka dan seterusnya. Ini mereka tidak memahami bahwa kerusakan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan merusak itu maksudnya bukan dari sisi itu, tapi merusak artinya nanti dia akan menjatuhkan kekuasaanmu dan kemudian kamu akan menjadi budaknya, kamu akan menjadi pelayannya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ke-64, Romyuhum iyahum bintiqasi alihatil malik, menghasut penguasa, memprovokasi penguasa dengan menuduh bahwa Musa dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang akan mencela sesembahannya penguasa, akan mencela sesembahannya penguasa. Padahal penguasanya pada waktu itu, penguasanya sendiri sudah dianggap sebagai apa? Sebagai sesembahan. Ini sebetulnya sudah aneh mereka itu ya. Dia menganggap penguasanya sebagai sesembahan. Tapi dia pun memprovokasi penguasanya bahwa Nabi Musa dan pengikutnya akan merendahkan sesembahanmu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun sendiri meyakini bahwa dia bukan sesembahan satu-satunya, bahwasanya ada sesembahan yang lainnya. Dia mengaku sesembahan dan dia meyakini ada sesembahan yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat berikutnya ya, dalam surat Al-A'raf ayat 127, setelah dikatakan kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard, apakah engkau mau meninggalkan Musa, membiarkan Musa dan orang beriman merusak di muka bumi, wa yadharaka wa alihataka, dan kemudian wayadaruka wa ahliyataka, dan kemudian mereka akan meninggalkan kamu wahai Fir'aun dan akan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu, akan meninggalkan engkau dan akan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu. Dan kalimat ini enggak diingkari oleh Fir'aun. Ini dikatakan kepada Fir'aun, ini Musa itu akan meninggalkan kamu dan akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu. Sesembahan kamu itu sesembahan yang penuh dengan kekurangan. Mereka akan mencela kamu, akan mencela sesembahan-sesembahanmu. Ini hasutan mereka. Dan Fir'aun saat itu tidak menolak ketika disebutkan adanya sesembahan-sesembahan selain dia. Nah, ini sebetulnya sudah, ya mau tidak mau dia harus mengakui bahwa sesembahan yang sebenarnya bukan dia, tapi ada sesembahan yang lainnya. Ada sesembahan yang lainnya. Ya mungkin barangkali bagi dia, kalau Fir'aun itu sesembahan Tuhan, berarti ayahnya dulu juga Tuhan. Harusnya kan begitu. Sehingga ketika dikatakan kamu akan ditinggalkan oleh Musa dan pengikutnya, begitu pula sesembahan-sesembahanmu akan dihinakan, akan ditinggalkan oleh Musa dan pengikutnya. Dan dia tidak menyangkal ucapan itu, menunjukkan bahwa dirinya sembahan dan masih ada sesembahan yang lainnya. Ya barangkali di antara sesembahan yang lainnya adalah bapaknya Fir'aun. Dan ini sudah aneh lagi. Kenapa? Karena berarti sesembahan itu bisa mati, karena bapaknya sudah mati.
Ini dia sebetulnya mengetahui bahwa dirinya di atas kebatilan, dan hasutan-hasutan itu menunjukkan apa namanya, kejahilannya dia. Hasutan-hasutan itu sebetulnya semakin menunjukkan bahwa dia itu bukan sesembahan. Dia itu bukan sesembahan. Ya. Ya, karena kalau dia sesembahan, maka apa? Tentunya tidak akan peduli dengan makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya yang meninggalkan dia. Dia tidak akan peduli dengan Musa dan orang yang beriman meninggalkan dia. Tentunya kalau dia sesembahan yang sebenarnya, dia tidak peduli. Tapi dia dihasut, kamu akan ditinggalkan, kamu berarti kalau ditinggalkan itu kedudukannya akan turun, kan begitu, penduduknya akan berkurang, kekuasaannya akan berkurang. Ya, sebetulnya hasutan ini menghina Fir'aun itu sendiri. Bagaimana seorang Tuhan kemudian khawatir ketika ditinggalkan oleh hambanya? Harusnya kan tidak ada seperti itu. Khawatir akan jatuh kekuasaannya, khawatir akan hilang kekuasaannya dengan ditinggalkan oleh hambanya. Itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Dan begitulah, memang dia sebetulnya di dalam hati yang dalam, dia menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan. Ya. Tapi ya tadi, ya, yang sebetulnya hasutan-hasutan dari pengikut Fir'aun itu semakin menunjukkan betapa Fir'aun itu tidak berhak sebagai Tuhan. Tidak berhak sebagai Tuhan. Ya. Karena di sini berarti Tuhan itu terancam kalah, gitu kan. Tuhan itu terancam kalah dengan Nabi Musa, dengan hambanya. Bagaimana Tuhan terancam kalah? Wa kama qala inni akhafu an yubaddila dinakum. Dan juga ucapan pengikut Fir'aun yang mengatakan, aku khawatir ya Fir'aun, dia itu akan merubah agama kalian. Ya, aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Ya, ini akan merubah prinsip-prinsip kalian, akan merubah apa yang kalian pegangi. Ya. Karena yang dianggap yang dipegangi itu adalah kebenaran. Kalau yang dipegangi adalah kebenaran, kalau dia memang Tuhan, ya, maka apa? Yang dipegangi berarti kebenaran. Yang dipegangi adalah kebenaran. Maka tidak mungkin akan bisa dikalahkan kebenaran yang ada pada Fir'aun dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini semakin menunjukkan betapa lemahnya ketuhanan Fir'aun. Dan dia mestinya merasakan pada dirinya tentang kelemahan ini. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ke-65, ramyuhum iyahum bitabdiliddin. Seperti yang tadi disebutkan, yaitu apa? Memprovokasi penguasa bahwa Musa dan pengikutnya akan merubah agama penguasanya. Kama qala ta'ala ini akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardi al fasad, atau dia akan menampakkan di muka bumi kerusakan. Kemudian yang ke-66, ramyuhum iyahum binti qasil malik, bahkan bukan hanya merendahkan tuhannya penguasa atau agamanya penguasa, tapi dihasut bahwa Fir'aun, bahwa Musa dan orang-orang yang beriman itu akan merendahkan penguasa.
dan ramyuhum iyyahum bitalabil ulu, dan dituduh atau diprovokasi bahwa Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya itu adalah orang-orang yang menginginkan kekuasaan, yang menginginkan kedudukan. Padahal tentunya itu semuanya fitnah. Itu semuanya adalah fitnah, bahwa Nabi Musa dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak menginginkan dunia dengan agamanya, tidak menginginkan kedudukan dunia dengan agamanya. Tapi begitulah, untuk memprovokasi penguasa supaya membela, supaya menghilangkan mereka itu semuanya, supaya menghilangkan Nabi Musa. Dan akibatnya kan begitu ya. Akhirnya apa? Fir'aun marah, dan Fir'aun kemudian apa? Mengancam akan membunuh Musa dan pengikutnya, bahkan akan menyalibnya ya. Akan mencacatinya dan seterusnya. Yang kemudian akhirnya dikirimkan pasukan yang jumlahnya sangat besar untuk mengejar Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman, yang kemudian Allah tampakkan kekuasaannya sehingga kebenaran itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebatilan dihilangkan oleh Allah dalam waktu sekejap. Dalam waktu yang sekejap itu semua pengikut Fir'aun dengan Fir'aunnya sendiri semuanya tenggelam, semuanya dalam waktu yang sekejap. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa di atas kebenaran, dan yang namanya kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini mungkin juga bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang memang dia di atas kebenaran, bahwa orang-orang yang di atas kebenaran dia akan mendapatkan fitnah. Dia akan mendapatkan fitnah, dan sangat mungkin yang memfitnah itu akan menggunakan kekuatan, akan menggunakan kekuatan untuk menghilangkan orang yang membawa kebenaran, untuk menghalangi orang dari mengikuti kebenaran. Dia akan menggunakan kekuatan. Lalu bagaimana sikap orang yang membawa kebenaran itu? Bagaimana kira-kira sikap orang yang membawa kebenaran? Ya tadi, dia harus yakin bahwa kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cukup meminta tolong kepada Allah saja. Cukup dia hanya bersandar kepada Allah dan bersabar di atas kebenaran yang dia ikuti. Maka akan datang kemenangan dan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun kebatilan pasti kalah. Bagaimana kekuatan yang sangat besar di masa Fir'aun dikalahkan dengan sekejap dengan kebenaran. Kekuatan yang sangat besar itu tidak ada nilainya di depan kebenaran, sehingga dihilangkan dengan sekejap mata. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ada 5 ya. 5 masail atau perilaku jahiliyah yang apa? Berkaitan gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, yaitu bahwa mereka ketika sudah kalah dengan dalil, enggak punya bukti bahwa dirinya benar, enggak punya bukti, sudah kalah dengan hujah. Karena orang yang membawa kebenaran itu dia akan menampakkan kebenaran dengan hujah. Begitu. Tidak bisa orang yang di atas kebenaran itu pakai pokoknya, asalnya, enggak bisa. Harus dengan ilmu, harus dengan penjelasan. Ini benar, penjelasannya ini. Dia salah, penjelasannya ini. Tidak bisa pokoknya dia salah. Nah, ini enggak bisa. Tidak seperti itu orang yang di atas kebenaran. Orang yang di atas kebenaran dia bisa menjelaskan, ini yang benar, itu salah, penjelasannya ini. Nah, ini namanya orang yang di atas kebenaran. Nah, ketika orang yang menampakkan kebenaran dengan hujjah kemudian
orang yang di atas kebatilan tidak bisa menampakkan hujahnya, tidak bisa menampakkan dirinya sebagai orang yang di atas kebenaran, akhirnya menggunakan kekuatan. Di antaranya dengan mendekat kepada penguasa dan menghasut penguasa, memprovokasi penguasa untuk bersama-sama menghilangkan lawannya dengan berbagai fitnah-fitnah. Di antaranya sebagaimana yang dilakukan di masa jahiliyah, yaitu di masanya Fir'aun dan bala tentaranya, di mana kaumnya Fir'aun memfitnah Nabi Musa di depan Fir'aun agar jangan dibiarkan. Bagaimana Musa mau dibiarkan, bagaimana pengikutnya mau dibiarkan, mereka orang-orang yang melakukan kerusakan, orang-orang yang dikatakan melakukan kerusakan, padahal ya itu tidak ada buktinya sama sekali. Kalaupun yang dimaksud dengan melakukan kerusakan akan apa, menggulingkan Fir'aun, ini pun tidak ada tanda-tandanya. Bagaimana mereka kelompok yang kecil, yang lemah, dikatakan mau menggulingkan gitu. Kemudian juga dikatakan mereka orang-orang yang ingin menghilangkan keyakinan penguasa, ingin menghilangkan apa, prinsip-prinsip yang diyakini oleh penguasa atau agamanya penguasa. Ya, di sini ada sisi pencampuran. Kalau memang keyakinannya penguasa salah, Nabi Musa alaihissalam tentu akan menyampaikan sebatas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan menyampaikan, inilah yang benar, ini salah. Ikutilah agama yang benar. Paling sebatas itu. Tapi kalau kemudian akan menggulingkan, kemudian akan mengganti keyakinan penguasa meskipun penguasanya di atas kebenaran, tidak mungkin. Kalau penguasanya di atas keyakinan yang salah, di atas prinsip yang salah, ya mungkin. Tetapi kan dia hanya menyampaikan ini yang benar, ini yang salah, hanya sebatas itu. Tetapi ya begitulah, mereka memutlakkan begitu saja bahwa keyakinan kita semuanya akan dihilangkan, apa yang kita lakukan, tradisi kita semuanya akan dihilangkan. Ini supaya memanas-manasi apa, penguasa untuk mengikuti keinginan dia melawan musuhnya, yaitu menghilangkan Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Kemudian juga dikatakan akan akan mencela tuhan-tuhan penguasa, akan mencela tuhan-tuhannya penguasa. Ya, kalau memang tuhannya penguasa itu adalah sesembahan yang batil, ya maka akan diingkari bahwa ini bukan sesembahan, ini tidak berhak diibadahi. Tapi kalau penguasanya ternyata memang di atas keyakinan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, ya masa mau direndahkan pula, kan tidak. Jadi orang-orang yang membawa kebenaran itu hanya ingin menyampaikan kebenaran, ingin menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan itu akan disampaikan dengan ilmu, itu akan disampaikan dengan akhlak yang mulia. Tapi yaitu orang yang di atas kebatilan tidak senang, setan tidak senang dengan adanya kebenaran ini, maka diprovokasi penguasa untuk menghentikan kebenaran tadi, untuk menghentikan kebenaran dan menghentikan orang-orang yang membawa kebenaran. Ya,
Kemudian yang terakhir tadi bahwa akan dituduh bahwa orang yang membawa kebenaran, atau dituduh bahwa mereka Nabi Musa dan pengikutnya adalah orang-orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi, menginginkan kekuasaan, menginginkan posisi yang tinggi di muka bumi. Ya. Nah, ini masail jahiliyah yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Maksudnya masih ada waktu ya. Apa tanggung? Ya, kalau sekarang apakah terjadi? Ya mungkin saja terjadi. Ya, sekarang mungkin saja terjadi karena memang itulah sifat jahiliyah, itu sesuatu yang akan diikuti sampai ya, pengikutnya umat Nabi Muhammad SAW pun akan ada yang mengikutinya. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Nabi SAW bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum aw sunana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Bahkan Nabi mengatakan shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta akan diikuti semuanya. Hatta dakhulu juhrad dabbin, bahkan seandainya mereka masuk lubang yang sulit untuk diikuti, yaitu lubang biawak yang membuat lubang. Seandainya dia itu mengikuti jalannya binatang ini yang berliku-liku di bawah tanah, kalian pun akan mengikuti, untuk menunjukkan bahwa betul-betul akan ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti cara-cara ini. Maka ya kita menghindari. Makanya tadi bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi fitnah-fitnah seperti itu adalah apa tadi? Cukup kita yakin bahwa kalau kita di atas kebenaran, pasti kebenaran akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah pastikan dirinya di atas kebenaran. Dan kemudian yakinlah bahwa jika seseorang di atas kebenaran, pasti akan ditolong oleh Allah, pasti yang namanya kebenaran akan dimenangkan ya, sehingga kewajibannya adalah istiqomah, kewajibannya sabar, itu aja. Kewajibannya sabar, kewajibannya meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Meskipun mereka menggunakan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, menggunakan kekuatan, menggunakan tentara, ingin membunuh, ingin menangkap. Tapi kita tidak perlu ya, menggunakan apa? Fisik, tidak perlu. Cukup kita minta tolong kepada Allah, cukup kita yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menghadapi fitnah-fitnah tadi, orang-orang yang menggunakan penguasa untuk menghalangi kebenaran, untuk menghalangi orang-orang mengikuti kebenaran ya, kita cukup hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah, karena ini tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga para di antara para ulama ada yang mengatakan atau disebutkan dalam ungkapan ulama, laisal ajab liman naja liman halak kaifa halak, walakin al ajab liman naja kaifa naja. Di saat fitnah yang luar biasa, maka yang mengherankan bukan orang yang menyimpang. Ketika fitnah itu luar biasa, yang mengherankan itu bukan kalau ada orang kok menyimpang, orang kok bisa menyimpang. Itu tidak mengherankan, karena memang fitnahnya sangat besar, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka sangat mungkin, tidak mengherankan. Yang heran kok masih bisa selamat, yang heran kok masih bisa selamat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita
selamat, bagaimana supaya kita kokoh di atas kebenaran, bagaimana kita belajar dengan hati-hati, belajar dengan sungguh-sungguh, mana yang benar, mana yang benar, kemudian ikuti yang benar. Maka jika sudah benar, jika sudah hati-hati dan yakin di atas kebenaran, ya, dengan ilmu, maka kemudian bersabar, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup karena akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian kita bereaksi, ya, yang kemudian bisa jadi kemudian malah kita jadinya tidak istiqomah. Malah kemudian kita tidak istiqomah, malah kita terbawa dengan cara jahiliyah pula untuk menghadapi kebatilan. Kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.